Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ada satu hadis Nabi menyatakan begini, riwayatnya. Manakah almar'ata limaliha wa jamaliha hurima malaha wa jamalaha. Wa manakaha li dunya razaqallahu malaha wa jamalaha. Siapa orang yang kawin hanya karena terpesona wajah dan harta tanpa menilai agama, maka dia tidak akan menikmati kecantikannya dan juga tidak menikmati hartanya. Tapi siapa orang kawinnya karena agamanya dilihat bagus, ibadahnya, taatnya kepada Allah, maka dia akan berikan rezeki, harta dan juga kecantikan, menikmati kecantikan daripada istrinya. Ada riwayat gini juga. La tankihil mar'ata li jamaliha fala'alla jamalaha yurdiha. Jangan kamu cak kawin hanya karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya akan membuat kamu terperosok nantinya. Artinya nama jelek nantinya. Karena ternyata dia digonceng, ditiduri orang lain. Walali mariha, jangan kamu kawin perempuan karena hartanya. Fala'alla malaha yutghiha. Mungkin hartanya akan membuat dia semena-mena. Karena kamu menjadi piaraannya dia. Wankihil mar'a li dinia. Kalau mau kawin, lihat agamanya. Taatnya dia kepada Allah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan.